Hai semua, Shalom. Apa kabar semua pada hari ini? Diharap anda sentiasa sehat walafiat dan tabah mengharungi tekanan COVID-19 ini. Mesti anda tidak sabar mendengar firman Tuhan pada hari ini kan? Firman Tuhan pada hari ini sangat bermanfaat dan memberi ajaran yang positif. Jadi, jangan ke mana-mana, teruskanlah menonton video ini bersama dengan saya sampai ke penghujungnya. Amin. Tajuk kita pada hari ini 14 Februari yang ditulis oleh Pastor Chris Oyakhilome adalah Lakukanlah Ia Demi Kemuliaannya. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama melihat ayat pembukaan kita dari Filipi 2 ayat 3 yang berkata, Janganlah lakukan sesuatu bagi kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Amin. Alkitab Terjemahan Versi, The Amplified Classic. Bagi ayat Injil, tema kami menerangkannya dengan lebih terperinci. Ia mengatakan, Jangan lakukan apa-apa yang bermotifkan perselisihan melalui pertengkaran, persaingan, kepentingan diri sendiri atau untuk tujuan yang sia-sia. Atau didorong oleh kesombongan dan kemegahan kosong. Dari Alkitab Amplified Classic. Hal ini mengingatkan kita pada perlawanan di antara Nabi Elia dan para nabi palsu di Baal dalam 1 Raja-Raja 18. Sebilangan orang telah mempelajari bahagian cerita itu dan terus memikirkan bahawa apa yang dilakukan oleh Elia adalah untuk meninggikan dirinya dan mendapatkan pujian dari orang ramai. Tetapi hal tersebut adalah tidak benar. Nabi Elia mencabar Raja Ahab untuk mengumpulkan orang Israel dan para nabi yang menyembah Tuhan palsu. 450 para nabi Baal dan 400 para nabi Asyerah di Gunung Karmel. Mereka harus mempersiapkan persembahan korban dan memanggil api turun dari syurga untuk membakar korban itu. Orang yang berjaya melakukan sedemikian akan diisytiharkan sebagai nabi yang benar. Saudara-saudari sekalian, setiap kumpulan menyediakan seekor lembu di atas mezbah dan meminta Tuhan mereka untuk mengutus api dari syurga. Para nabi Baal memanggil dan berteriak dan melukai diri mereka sendiri, tetapi masih tidak ada jawaban dari Tuhan mereka. Apabila tiba giliran Elia, dia membasahi korban itu dengan air. Kemudian Elia memanggil Tuhan, dan Tuhan menurunkan api dari syurga. Api itu membakar habis korban tersebut. Haleluya. Bacakanlah kata-kata Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di Israel, dan aku ini hamba-Mu, dan aku telah melakukan segala perkara ini menurut firman-Mu. Amin. Dia mengikuti bimbingan Roh Tuhan. Perlawanan itu bukanlah untuk menunjuk-nunjukkan dirinya atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia hanya berdasarkan bimbingan Tuhan sepenuhnya. Puji Tuhan. Perhatikan hasil dari kejadian tersebut. Orang Israel tidak lagi mempercayai Ahab dan mereka mengikuti ajaran Elia yang mempercayai dan mengakui kedaulatan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Elia adalah memuliakan Tuhan, Allah Israel di hadapan orang ramai. Apa sahaja yang kamu lakukan untuk Tuhan tidak sepatutnya berdasarkan kepentingan dirimu sendiri.
atau untuk kemegahan diri sendiri. Ia sepatutnya untuk kemuliaannya. Kamu mesti belajar mengikuti roh dalam firman, dengan firman dan melalui firman seperti yang telah dilakukan oleh Hilia. Haleluya. Maka semua pekerjaanmu dan jalanmu akan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, firman-Mu adalah cahaya untuk membimbing pemikiranku, rancanganku, keputusanku dan membantu aku menjalani kehidupan dalam kemuliaan. Aku mengikuti ajaran-Mu sepenuhnya dan hatiku tidak mempunyai keangkuhan. Melalui firman-Mu, aku menerima petunjuk, penerangan dan pengertian yang mendalam tentang misteri dan realiti kerajaan. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, kalian bolehlah merujuk Alkitab Mazmur 119 ayat 9 dan Amsal 25 ayat 6 hingga 7. Beritakanlah Injil firman Tuhan ini kepada kawan-kawan, keluarga mara, jiran-jiran dan sesiapa sahaja dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.